diangkat. Kemudian proyektil tersebut sedang dalam proses pemeriksaan uji balistik di laboratorium forensik Puslapor Polri. Senjata yang digunakan adalah senjata jenis revolver rakitan. Tapi nanti kita akan bawa ke laboratorium forensik untuk kita cek apakah senjata ini benar senjata rakitan atau senjata organik. Masih dalam proses karena memang baru tertangkap. Jadi tersangka yang satu adalah FM, ya FM alias Faksi. Dia warga Lampung. Kemudian yang bersangkutan selaku eksekutor tahun 2020, yang bersangkutan juga melakukan perbuatan yang sama. Sudah dilakukan penegakan hukum dan yang bersangkutan baru keluar penjara. Kasusnya sama, pencurian dengan kekerasan. Sampai dengan saat ini, pada saat itu dia bermain dengan kakaknya, kakaknya masih daftar pencarian orang. Kemudian dia main lagi pada tanggal 13 November kemarin, posisinya selaku eksekutor. Kemudian yang bersangkutan tinggal di Tapu. Yang satu lagi inisialnya W alias Dodo. Dia yang melakukan gambar, menggambar, memantau kebiasaan. Kemudian Dodo ini juga sering ikut melakukan pengawalan, pengambilan uang untuk peron. Pada saat itu yang bersangkutan diajak tidak mau ikut. Karena kalau setiap melakukan pengawalan, biasanya orang yang mengambil uang ini untuk ngambil uang, narik, bawa ke peron, digaji 3 juta setiap pengawalan, satu orang. Biasanya kos yang dikeluarkan 6 juta. Jadi satu orang 3 juta dikawal oleh dua orang. Pada saat hari itu diajak tidak ada yang mau. Karena memang Dodo sudah melakukan perencanaan untuk melakukan perampokan. Sehingga hasilnya lebih banyak menurut si W alias Dodo ini.